begitu kemungkinan besar, bawa kepada topik yang ketiga. Adakah kemungkinan besar PRU akan berlaku pada bulan November ini? Ura-ura mengatakan sekarang ini PRN Negeri Sarawak akan berlaku pada bulan November. Sudah ada dah flag dan sebagainya dah turun, dah komand dah diturun bawah November. Bagi saya macam ni, November adalah pembentangan bajet bagi negeri federal dan negeri Sarawak. November adalah pembentangan bajet bagi federal dan negeri Sarawak. Kalau sekiranya Sarawak dan federal itu nak menunggu bajet lepas tu terus buat pilihan raya, bagi saya itu akan merugikan mereka. Kalau dia nak buat juga, bukan kata mustahil, tetapi bagi saya itu adalah satu kerugian kepada mereka. Kenapa? Bajet itu dibentangkan pada bulan November, tetapi bajet itu akan di-disburse, akan mula digunakan pada bulan Mac, Februari dan Mac barulah bajet itu dikeluarkan. Kalau mereka nak buat pilihan raya, bagi saya mereka akan buat selepas Februari, selepas Mac, bila bajet tu dah keluar. Kenapa? Kita kena faham macam ni. Dia boleh bentangkan, GPS bentangkan, oh tahun ini kita akan membuat 10 juta jambatan, 10 juta di Asar Jaya contoh. Kita akan membuat satu jalan raya bernilai 20 juta di kampung ini. Pipe 50 juta di kampung ini. Jalan raya 10 juta di kampung ini. Dia cakap je. Berlaku pilihan raya, pembangkang senang buat cerita. Mana pipe ni? Mana jalan rayanya? Mana dia punya apa jambatan dia? Dia akan cakap itu. Tapi kalau dia tunggu bulan 3, masa itu dia dah boleh panggil kontraktor. Kontraktor boleh letak dia punya jentolak, dia punya ni, dia punya pipe, semua dah letak. Tengok, aku dah ada dah. Walaupun mungkin tak ada laksana, tak apa, tak ada menjadi masalah. Yang penting, pentingnya adalah apa? Yang penting buat. Yang penting ada. Yang penting laksanakan. Yang penting nampak pada rakyat bahawa bajet itu sudah pun keluar. Jadi kalau dia bijak, jangan dia buat pilihan raya pada bulan November, dia kena pada bulan Mac. Melainkan dia takut. Memang dia sangat takut dalam keadaan sekarang ini, maka pilihan raya itu akan menyebabkan mereka kalah. Maka mereka itu yang akan mereka lakukan. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan sini, tuan-tuan dan puan, adalah pilihan raya berkemungkinan tak akan berlaku pada bulan November ini. Kalau pun berlaku, dia akan berlaku pada bulan Mac. Dan kemungkinan untuk PN nak membubarkan parlimen itu agaklah sukar. Kerana apa? Kerana sekarang ini mereka kalau boleh sebanyak mungkin, selama mungkin mereka kena kekal berkuasa bagi memastikan mereka cukup dana untuk melawan pilihan raya yang akan datang. Sekarang ini bersatu tahu mereka dalam keadaan 50-50 dengan UMNO. Bersatu tahu mereka keadaan 50-50 dengan PAS. Kita tak boleh nafikan on the ground sekarang ini bersatu tengah bekerjasama dengan PAS membuat program. Dia tinggalkan UMNO. UMNO sedar benda ini. UMNO pula sekarang ini tengah bergaduh dengan bersatu, tapi dalam masa sama dia ada rundingan belakang untuk memastikan supaya Zahid tak masuk penjara. So maksudnya perundingan-perundingan, pengkhianat-pengkhianat yang menghasilkan satu gabungan, satu orang kata apa, satu pergerakan di mana di antara mereka merasa curiga antara satu sama lain. So itu tuan-tuan dan puan, saya percaya bahawa pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tetapi itu disclaimer. Ini anggapan saya. Mungkin dia akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan kalau berlaku dalam masa terdekat, persoalannya adakah kita sudah bersedia? Mampukah kita menghadapi dan menang pilihan raya ke-15? Di mana Rafizi pada ketika ini? Itu jawapan yang kita akan lihat pada malam esok, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya pada malam ini. Take away, semoga kita dapat berehat dan beristirahat. Kita jumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Ada kelapangan, ada kekosongan, kita akan jumpa pada malam esok. Kita tengok berita. Sekian daripada saya. Selamat malam.